Kali ini saya mau mereview dulu sepil bahasanya, sepil dong kayak gitu ya, untuk pisau seset bahan gergaji, bahan baja gergaji. Wah, tajam ini guys, tapi yang ini agak murah. Tapi sebelumnya tadi ada 3 cetakan mau kirim ke Juragan Maya di Pati, Jawa Tengah. Terus 4 mata pisau gelombang stainless kirim ke Pak Juragan Huda di Semarang, Jawa Tengah. 1 pisau iris daging kebab juga kirim ke Jakarta, Mayor Larry, Pagi Mayor. Ini ya. Untuk pisau masih banyak ready. Mesin ekrol semprong gabit ready. Cetakan manual ready banyak. Oke, lanjut sini. Ini seperti ini biasanya. Ini biasanya saya tes, kami tesnya itu pakai kertas atau pakai plastik. Tapi ini karena banyak ya, mending saya hitung aja biar. Tapi saya pastikan tajam. Lihat aja kemiringannya, yang tipis itu lebih dari 1 cm. Ini lebih dari 1 cm. Makanya jangan diragukan ya. Ini dua, ini 20 biji beliau order nih, kita buka. Nah, ya kan? Seperti ini semua. Saya jamin. Saya pastikan bahwa ini tajam. Saya pastikan, ngeri pokoknya aja. 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sudah genap ya. Genap 20 biji. Jadi untuk juragan yang di Tegal ditunggu hari ini, dan buat kamu yang model pisau seset premium langsung aja udah saya logam, sudah berkutus, biasanya kutus.